Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di pantai ya. Hari ini cerah sekali setelah kemarin 2 hari hujan deras, dan pantai ombaknya saat ini cukup tenang dan nggak terlalu tinggi ya. Hanya saja ini karena lautnya dekat dengan muara kali opak atau muara kali dari darat menuju ke laut muaranya, jadi agak warnanya agak kecoklatan gitu ya. Oke, saya akan menyusuri di sebelah sana itu ada apa aja, terus ikuti ya. Baru saja ada sebuah perahu mendarat. Para nelayan itu biasanya membawa hasil tangkapan lautnya ya. Bapak-bapak ini bergotong royong untuk menaikkan perahunya ke tepian. Datang lagi satu perahu yang mendarat. Wow, untuk menaikkan perahu membutuhkan banyak tenaga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 20-an orang. Oke, teman-teman, kita lihat ikannya apa aja ya. Katanya sekilo lebih, Pak. Dibeli kan berapa? Ikan sama nganti. Sekilo ada ya. Ini perahu berikutnya yang mendarat. Oke, unboxing teman-teman. Nah, itu teman-teman perjuangan nelayan untuk menangkap ikan, dan penuh perjuangan sekali ya untuk mendaratkan aja, untuk membutuhkan banyak tenaga. Jadi kalau mengunjungi pantai Depok, Bantul, Yogyakarta untuk membeli ikan, jangan sungkan-sungkan langsung membeli ya, jangan nawarnya keterlaluan, karena ini hasil tangkapan asli dan ikan segar sekali ya, langsung dari laut. Boleh di sini langsung bisa membeli ikannya, hasil tangkapan dari para nelayan ini. Untuk yang mau kesini sekitar jam 8 atau 9 pagi itu kapalnya mendarat di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Silahkan datang ke sini untuk langsung membeli ikan segar ya, langsung dari nelayan. Untuk hasil tangkapan di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta ini dari pantai selatan Pulau Jawa, memang hasilnya tidak semelimpah di pantai utara yang ada di sekitar sepanjang pantai Semarang atau dan wilayah sekitarnya itu ya, karena di wilayah Bantul ini khususnya di Pantai Depok itu tangkapan lautnya semacam limited edition gitu ya, jadi hanya terbatas ikannya.
Jadi untuk yang mau kesini silahkan langsung untuk membeli ikan segar ya, hasil tangkapan lautnya. Oke semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa, konco-konco, teman-teman semua sudah menonton video saya sampai habis. Semoga liburan weekend ini atau liburan maulud ini ya, beberapa hari ini menyenangkan, dan pastinya selalu waspada dari segala kemungkinan yang terjadi. Bahaya terkecil pun harus kita perhatikan ya, jangan sampai liburan Anda semua menjadi sebuah bencana. Oke, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga liburan Anda menyenangkan. Sampai jumpa.